ini semoga semua dalam keadaan sehat. Guys, lihat kan, enak banget ya lagi panen lele. Ini di suatu tempat budidaya lele sedang panen dan nimbang ya. Jadi pembelinya datang langsung ke lokasi membeli hasil budidaya lele. Kita hari ini janjian sama ownernya ya guys. Kita memanggilnya Yai atau dalam bahasa Indonesianya kakek. Selevelannya dengan kakek kandungnya saya gitu ya guys. Beliau selalu minta dibilang orang dusun. Sebagaimana judul video saya kali ini, orang dusun atau dalam bahasa Indonesianya orang kampung ya. Selalu rendah diri bilang orang pesusuk di suatu lokasi di satu desa di Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selalu kalau ceritanya orang pesusuk. Dan atas persetujuan beliau, video ini diberi judul Orang Dusun. Beliau saat ini sudah pensiun, pernah menjabat salah satu direksi, tetapi untuk nama perusahaannya beliau tidak bersedia untuk kita mention ya, kita sebutkan dalam video ini ya guys. Enak banget ya guys, kita kalau masa tua sudah pensiun punya usaha budidaya ikan lele seperti ini. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan tentunya subscribe, klik tanda lonceng biar nggak ketinggalan video update kami berikutnya ya guys. Ini kan
Guys, coba kita ikutin orang yang panggul lele ini ya, guys. Kelihatannya ini dia Yai yang kita maksud ya, guys. Orangnya lagi nunjuk-nunjuk ya, guys. Enak banget ownernya ya, guys. Ini sudah berapa ton ya, guys? Per kilo saat ini pasaran lele di tingkat pedagang 20 ribuan, guys. Mah 25.000 ada 30.000 per kilo. Berapa ya guys penghasilan beliau ya dari budidaya lele? Orang dusun katanya guys. Pensiunan yang pernah menjabat sebagai direksi di salah satu perusahaan yang cukup menapit ya guys. Tetapi beliau mau bercapek-capek ya guys budidaya lele di suatu lokasi bukan lokasi aslinya beliau ya, karena beliau berasal dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita berada di lokasi Parung ya guys, Parung Bogor. Hari ini kita ada janji sama beliau untuk wawancara eksklusif bagaimana manajemen budidaya lele ya guys. Cekidot. Di tempat Yai Darwisi. Kurang pesusok deh Yai. Oh, pesusok asli. Pesusok asli. Ciao. Ternak lele di daerah Citeuy, Gunung Sindur. Parung. Kita minum dulu, aus banget. Gerah. Karena habis ini kita mau mancing sama juga panen lele. Ikuti keseruan kita hari ini. Nah, yang aku pikirkan itu kan pengawasannya, sedangkan pengeluaran per hari itu seluas itu berapa juta, itu yang aku pikirkan. Jadi pertanyaanku, Yai, orang Yai yang mana kan, yang orang dipercaya itu pertanyaannya. Itu yang ini sebelah lain ini rumah ke rumah dia tinggal di situ, anak berangkat di situ. Oh, ini kan rumah. Terus ini kamarnya, terus itu tadi aja kayak beda tiga ini, tiga kotak kayak tiga kotak dulu ini gudang gudang yang sebelah ini gudang. Sekarang aku bagi dua gudang ini. Siko gudang aku, Siko jadi kamar deal. Ya, gudang pindah di bawah tadi. Yang kerja ini kan dekatik background di bidang ternak lele. Pacak, jalan, keturunannya. Nah, dan kontrolnya tentu yang jadi pertanyaan. Kan pengeluarannya satu karung kan 300.000. Sehari butuh cara larinya. Butuh 100 karung ya makanannya. Enggak, kalau sehari ya ada kadang-kadang rata-rata 10 karung lah. 10 karung. Yang di sini. Yang di situ tadi sekitar 7 karung. 7 karung. 20 karung kali 300. Ini dari soal bulu juga. 300.000. 6 juta dong sebulan operasionalnya. Kalau dikorupsinya dikit-dikit sehari kita sebutnya. Jadi di sini kan ada, bukan di sini, peternak di sini kan ada bermacam-macam metode. Metode pertama sistem gajian. Kerja itu sistem gajian. Metode kedua pool, owners sekaligus pengelola. Dia mengasih makan, dia beli makan, dia nimbang, dia apa dia. Ada plasma. Plasma itu uang punya tanah, punya empang, tapi tidak punya modal. Jadi kita isi tanggung jawab kita bibit, pakan, dikelola, dijual itu 50-50. Dan ada sistem yang aku ini manajemen pengelolaan, bagi hasil. Jadi sama.
sama dengan siak di dusun. Dia punya kebun, punya apa, tapi tidak orang itu dikelolakan oleh satu mesin itu. Nah, itu sistemnya yang ini 70-30. Yang lurus 30. Kalau hasilnya kecil, dia dapat kecil. Hasilnya besar, dia dapat besar. Jadi dia selalu berusaha untuk supaya bagus. Biar bagus. Kalau dia sistem gajah. Sistem gajah dia tidak mau tahu. Dia jual samping dan lain-lain. Tidak ini. Kalau dengan nyimpang, dengan korupsi, dengan salah guna, dengan berbeda. Bulannya dengan kecil. Benar. Nah, kalau yang sekarang yang 70-30 itu. Yang situ juga 70-30. Itu semangat kan ya, mengelola cair. Dan kontrolnya dia ada sulit. Tidak sulit itu. Kan cuma 3 ini. Beli bibit, beli pakan, jual. Biayanya yang di ton ini di bibit sekali dalam waktu 80 hari sekali udah tahu gitu, tinggal telepon berapa 20.000 masuk 20.000 dengan tukang bibit kan. Pakan kita kalau kebetulan kalau aku ini sama yang beli ikan ikage, jadi sama ikan kirim 50 karung, kirim 100 karung masuk dalam sini. Lagi waktu jual dipotong langsung. Waktu jual ikan ke dealer, harusnya dapat 30 misalnya, biaya karung makan 20. Nah, kita tinggal nggak terima transfer ke 10. Oh, makan dia yang ya pakan beli yang nyediain ke, pakannya, dia utangi dulu lah itu deh. Diutangi. Begitu panen, potong. Jual ke dia. Itu yang ke sekarang ini. Dan kita juga sudah karena 10 tahun sudah tahu. Namun anu tinggi ini yang pemakaian atau sedikitnya. itu yang jadi pertanyaannya sudah. Kayaknya itu sudah sekantoran. Lawak ini. Kalau di kolak ke soalnya bukan orang tua pun ya. Jabatkan sekarang. Dan dia tidak ada pegang, terlalu tidak ada pegang rumput, ketiganya. Dia cuma pegang karung, makan udah tahu. Terus sudah juga cepat bocor karena sudah seluruh sini anu gak, kalau misalnya dia nak macam-macam gitu, ketahuan. Sekarung di simpangnya 300.000 sekarung kan dijualnya ke lain misalnya kan tidak ada kesempatan di situ. Nggak mulainya 2010 mulai jalan. Jadi 2008 aku training kan perusahaan pada aku pegawai bus gitu, kalau orang nak pensiun itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum pensiun di training ke dulu. Training persiapan menghadapi pensiun selama seminggu atau 7 hari suami istri. Nah, salah satu materinya itu usaha apa dia yang cocok untuk orang pensiunan. Yang tidak punya resiko. Terus kalau bisa berkaitan dengan hobi, itu tidak banyak mikir, nian, praktis, mudah, itu ininya. Jadi salah yang paling pucok top itu orang pensiunan, Rumah Siwan, itu yang paling pucok. Tidak kati resiko, tidak kerugi, tidak kerengen, tidak apa, tidak mikir. Nah, yang paling resiko main saham, itu okay, ya. Okay. Jadi ini kenal tingkat resikonya. Ya, resikonya paling gampang boleh sen, dengan gampang pakai ini. Aman agak awet tapi agak slow pakai ini. Karena uang pensiunan kita itu sudah seitulah. Salah gunakannya habis. Jadi apa pula ini? Aduh, misalnya kalau ditumpuk dibeli ke di mobil taksi, bakal nilainya juga nurun. Resiko kecelakaan. Taksi juga ada dibahas sih. Ini ke ini. Tapi yang paling ada itu harus hobi dengan kita ininya. Jadi kita senang,
saat di pensiun tuh nunggu kita senang, udah ada masuk. Nah, itu yang paling itu. Benar. Itu tahun 2008. Kemudian itu dikunjungin, bukan cuma di teori di hotel bae waktu itu tadinya. Kunjunglah ke peternakan di Jogja itu kami. Studi tour itu. Ya, sedibandingnya. Sedibanding. Nah, jadi kaget yang datang tuh kerajinan, pengusaha, yang hotel, yang apa, catering yang datang tuh kan. Nah, terus kaget minat, apa yang nak dikunjungi? Ada orang tiga ke catering, ada ke pelaminan, ke peternakan. Aku ke peternakan ikan waktu itu. Awal basicnya lah itu namanya itu bukan memang kucuk-kucuk tiba-tiba awalnya orang kantoran kan 180 derajat kan bedanya ya terjun ke sini itu jadi 2008 2010 aku beli di sini sedikit cuma 4 kolam lah waktu itu terus ada orang sebelah jual beli jadi masih 60 ribu per meter. Sekarang 350. Kalau yang tanah darat 700 per meter. Pas. Ideal pokoknya. Jadi sekarang itu bukan ujuk-ujuk memang dalam. Nah, jadi ngina aku ini kan anak Mang Lukman tertarik. Belilah yang situ. Teman yang suaminya dari Kelantan. Nah, ada teman waktu itu kemarin kan. Ada beriksi yang Antam yang ada saya pernah praktek kemarin. Nah, situ dia sebelah kita. Sebenarnya dari tempat toko pemotor tadi ke sini, kalau berjalan kecil dengan motor, dulu aku sampai. Karena mutar ya. Nah, dulu aku sampai di sini. Ini kan cuma blok-blok ini. Nah, tahun 2019 kemarin. Salah satu keponakan aku, anak Ayu aku yang paling tua di anak Ayu tua, jadi bukan anak yang paling tua. Jadi aku ada berada orang nama aku Buksu, anak Ayu yang paling tua ada anak. Anak di Jakarta kan, direktur di kereta api Indonesia. Nah, nginap aku ke sini, malamnya ada di sini, nginap di sini juga. Beli lagi di situ. Tergoda juga. Tergoda milo bisnis ini. Jadi beli juga dia. Ada dia di situ kan. Dalam panen juga nih kalau itu. Dalam panen juga. Risiko ada. Risikonya mati bibit. Mati besar risikonya kan. Jadi kalau umpamanya itu ada risiko dimanapun ada risiko. Oh, semua bisnis lah ya. Ada risiko. Semua bisnis ada risiko. Jadi kalau idealnya pangnya limiko pang karena kalau fail satu masih ada empat yang bisa menutupi. Kalau dalam satu periode itu ada baik yang fail salah satu yang kalau menyebabkan fail itu sumber bibit. Bibit itu jadi kalau dari Sukabumi dari Cianjur dari yang daerah hawa dingin ke sini kalau ya. Langsung mati dia. Kan di situ airnya dingin, sini air panas. Itu jauh lebih sejuk. Kalau Bogor ke situ lagi kan, ke Sukabumi. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu bibitnya dari mana, bercampur-campur kan. Itu yang salah satu risiko. Cuman risiko adaptasinya dia agak susah mungkin dulu itu agak lama. Oke. Lagi kena hujan. Tapi yang paling besar risiko itu mati seminggu sebelum panen. Kan dia sudah dikasih makan, sudah besar, mati. Nah itu yang pernah kejadian sih? Ada. Jadi makanya tadi kalau 4-5 empang, biasanya dalam satu putaran itu satu yang kena. Se-empang kena. Oh, udah. Udah bayar. Jadi dia bisa 50% itu? Sekitar 30%. Oh.
Tapi itu sudah bikin rugi. Kita tumbang itu. Kalau sudah 30% itu rugi. Jadi bibit sama pakannya kurang, dan udah balik pun. Itu risiko-risikonya. Tapi kan, setahu aku kan kalau itu dia kena air hujan, itu kan terbentaknya punya dia. Harus di, apa, ditaburi garam. Itu dia yang ngurus. Iya dia. Oh, jadi begitu hujan dia siaga, dia udah pacak kesar ini yang dia ambil kan. Iya, jadi dia karena dia sebelum sama aku 10 tahun sama aku, 20 tahun sebelumnya dia juga sudah ini, sudah jalan, sudah pengalaman ya. Jadi tahu dia kadang-kadang ada hujan juga dikinanya ikannya ladas, tidak ada apa-apa. Tapi kalau dikinanya ada hujan nang gantung, nah itu baru harus di tabur garam. Tabur garam, sedot, buang. Udah ada ini. Aman, ya itu tadi menariknya yang 30% itu deh. Aman mati kalau kalau mana dia boleh sen. Ya deh, kalau kadang-kadang ya pecah kita di dusun lah. Malam-malam ada hujan deras macam itu, langsung dia turun dinaik. Oke. Karena dia tahu, kalau mana aku udah dapat bagian. Sistemnya soalnya persentase. Persentase. Bukan sistem gaji. Kalau sistem gaji dia nak terserah lah ya. Nah, untung besar aku dapat. Untung kecil aku dapat rugi aku dapat. Ilo di investornya itu juga di pemiliknya. Aku tidak boleh. Terlalu tingkat kecemburuannya di situ benar-benar ya. Jadi solusinya yang bagi hasil itu deh 70-30 itu menarik deh. Terus kalau biasanya 10 karung sehari bagi sini apa ini kurang enggak. Atau kinangan juga kualitas ikannya juga kan ya ini jadi tahu kalau ya. Kurang makan nih kurang ton ketahuan kalau anunya kenapa enggak kita waktu serut hasil terakhir apa ini deh tingginya pemakaian makannya dikit ini begitu ini tonasenya oh ya kan ada rasionya udah tahu gitu ada ladder mus ya PCR namanya PCR ya oke okay. Kalau masuk pakan sekian hasil tiba outputnya sekian atau so ini dan itu pada umumnya trennya itu berbanding lurus tidak meleset paling tipis-tipis tidak tipis-tipis tidak paling tipis lah ya selisihnya karena sini tumbuh nebar dalam satu empang misalnya rata-rata berapa? 500? Kalau aku 20.000 seempang biasanya menghasil ke 5 ton tiba-tiba cuma 4 ton, 3 ton nah itulah pertanyaan besar sebelum panen kadang-kadang dia ngasih tahu ini kita panen itu pak katanya seminggu lagi harus kita panen sekarang pakannya belum cukup sebenarnya jadi PCR sekian mungkin harusnya 2 ton ini paling 1,6 dia ngomong kan oh dia paham nih ke PCR maksudnya ya. Kenapa ini ya pak sudah tren matinya sudah tinggi pak kemarin 5 sekarang 7 nah besok 10 langsung aku, kita panen ya oke okay. Jadi dia sendiri tuh udah tahu rumusnya juga kan tahu mantap ya kadang anu apa namanya loh kok anunya pakannya sedikit ngapa sedikit ini jadi sedikit ini iya pak ya waktu aku kasih itu sering muntah kan ada juga ininya meluek ininya jadi kurangin harusnya kasih sekarung ke setengah harusnya dua kali sehari karena kalau dipaksain jadi kotoran jadi bahaya lagi memang pakannya kurang pakan kurang otomatis kosnya rendah kan jadi lapanya ya masih apa ya masih sebanding. Tidak pernah yai training ke orang tidak yang karyawan itu maksudnya minta training dia tentang kele tidak dia ada ini ada pembinaan dari apa namanya hari ini orang 12 itu yang panen baru panen kan turun ya yang pembelinya itu dia dewa yang manen kan tidak oh berani yai ya betul
yang pembelinya itu terima beres. Tentang, itu kan ada lamaran tadi, ada pintu sorbet tadi. Sebentar lagi dia nelpon, kalau dia sudah siap, lah istirahat, sudah makan, nelpon, dia datang mobil ke sini, empat mobil datang sini. Tinggal nimbang, weh, nimbang. Nah, sampai tuan nunggu dia nimbang-nimbang ngedas. Karena ini belum datang, datang nimbang. Datang nimbang ya, itu tuh yang asik tuh. Wah, boleh sekian, gitu kan, ada gambarannya kan. Itu lele-lele jenis apa ya, apa namanya, lele apa namanya, sangkuriang. Iya. Tapi ya ini? Iya, sangkuriang. Sangkuriang. Jadi waktu ada rombongan dari Bengkala itu Nedi, Pak Reddy, Kak Nedi, Pak Reddy, Teddy, Kak Nedi ya? Yang pas habis kawinan gitu? Sebelum kawinan kan itu buku aja tidur sini. Jadi kan geser, ini jadi kasur banget. Jadi tinggi kasur, ini cukup. Di rombongan itu lah pernah dibawa ke sini. Nginap sini. Sebelum acara yang di Bengkala. Yang rombongan lain nginap di apartemen. Oh itu waktu acara Eki. Oke, oh beda lagi. Yang ini acara anak kerano kawin. Oh, Gimpai namanya. Acara kerano kawin. Gimpai namanya. Pada bulan Februari kemarin. Iya, baru. Anak kerano kawin. Sini. Apa?